kali terus langsung dapet. Terus judul pertama aku tuh di Trans TV juga. Oh, teriakannya mantap ya. Itu ya, itu yang judulnya pertama. Suami-suami takut tetangga ya? Iya, suami-suami takut tetangga. Benar. Jangan, bukan. Iya. Itu tempat gua. Iya. Suami-suami takut istri. Suami-suami takut istri. Oh, itu awal mulanya. Ah, mungkin mama kamu emang sengaja karena dia tahu sponsorin ada production house, anak gua tempel di paper bag supaya dipakai gitu kali tuh. Enggak, kayaknya itu adalah cara advertising yang halus ya kayaknya ya. Tapi kamu takut misalnya ternyata ada perasaan takut nggak waktu casting ketipu abal-abal gitu? Enggak, karena itu emang production house nomor satu saat itu. Kalau casting itu kayak gimana sih? Gue nggak pernah casting. Soalnya ini teman kita pernah jadi korban, dibilangnya serius casting sabun mandi, kepilnya sabun colek dia. Sabun colek. Waktu casting coba, kayak casting tuh kayak gimana? Paham lu colek. Pokoknya aku tuh dulu masih kecil banget, hitam, pokoknya beda banget ya sama sekarang. Kalau sekarang perawatan ya kak ya. Glow up lah ya. Jadi awal mulanya kan aku masih kecil banget, terus dia nyuruh kayak, ayo coba ceritanya jadi anak bandel yang mata duitan gitu. Naluri aja gitu. Naluri aja gimana? Ajanya gimana? Ajanya gimana? Ajanya 3 kali dong? Aja. Emang berapa sih kamu sayang? Aku sekarang 24. 24 tahun. Tapi apa yang memutuskan kamu akhirnya, oke aku mau ikut casting. Memang kamu mau atau penasaran pengen masuk ke dunia hiburan? Enggak penasaran sama sekali. Tapi namanya naluri ibu-ibu ya. Ayo coba. Sama mami gitu. Okay. Jadi mama kamu yang ngajak-ngajak. Gitu. Ya, tapi kita enggak pernah tahu rezeki ada di mana. Akhirnya kamu bisa berdiri di sini di Indonesia nih. Benar. Temennya enggak diajak ya? Dari tadi dia aja. Enggak, sebenarnya kalau saya tuh nanti memberikan kesimpulan, udah mereka semua ngomong. Kesimpulannya apa? Silakan. Kesimpulannya apa? Belum selesai. Sudah, kesimpulannya. Karena kamu belum nanya loh. Sudah bertanya. Ya, kesimpulannya lebih kenotulen ya. Kesimpulannya adalah bahwa artis itu tidak selalu dimulai dari menyanyi. Tidak selalu dimulai dari fashion stylist. Buktinya dia juga di casting. Tidak dimulai dari niat ya. Dari casting hanya modal dari paper bag bisa jadi artis. Betul. Jadi intinya kadang yang di planning belum tentu terjadi. Lagi puasa mikirnya pelan-pelan susah banget ya. Iya. Oke, tapi buat sahabat ambiar namanya rezeki kita gak pernah tahu. Termasuk Claudia Andara juga rezekinya luar biasa sekali. Ngomongin soal rezeki, kita punya rezeki buat sobat ambiar yang akan kita bagi-bagikan sekarang juga ya. Kita punya yang satu ini ambiar. Berbagi berkah. Berkahnya ambiar.